warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini Ibu akan menerangkan materi berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Kita mulai saja materi kita hari ini berkaitan dengan persamaan linier satu variabel atau kita sering singkat dengan istilah PLSF ya. Persamaan linier satu variabel biasanya itu terbentuk dalam bentuk AX plus B sama dengan C. Bagaimana persamaan ini bisa terbentuk melalui AX plus B sama dengan C, kemudian komponen yang sama itu dipindahkan, yang tidak memiliki variabel kita pindahkan, sehingga AX sama dengan C min B, kemudian X sama dengan C min B per A. Jadi solusi persamaan linier satu variabel adalah X sama dengan C min B per A. Ya, jadi yang perlu Anda perhatikan bahwa persamaan linier satu variabel harus Anda ingat bahwa X sama dengan C min B per A. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ya, perhatikan soal berikut ini. 3X min 7 sama dengan 14. Ya, kemudian bagaimana penyesuaiannya? Seperti tadi di pembahasan tadi bahwa X sama dengan C min B per A. Jadi kita lihat di sini adalah C-nya adalah 14, kemudian B-nya adalah 7, dan A-nya adalah 3. Maka kita peroleh 3X min 7 plus 7 sama dengan 14 plus 7. 3X sama dengan 21. X sama dengan 21 per 3 sama dengan 7. Seperti itu ya. Sama juga dengan soal nomor 2. 2X min 9 sama dengan 4X plus 5. Jadi kita gabung unsur-unsur yang sama. Kita perhatikan di sini ya. Di sini ada 2X, di sini 4X. Kita pindahkan, berarti 2X min 4X sama dengan 5 plus 9. Ya. Jadi kita peroleh min 2X sama dengan 14. Ya. Min 14. Berarti min X sama dengan 14. Ya. Dibagi dengan 2X. Jadi X sama dengan 7 ya. Jadi kita umpamakan ini nih. Seperti itu. Ini. Ya, 4X ini kita gabungkan seperti itu ya. Jadi yang sama kita gabungkan. Jadi 2X min 4X sama dengan 5 plus 9. Diperoleh min 2X sama dengan 14. X sama dengan 14. Min 14 dibagi dengan 2 berarti min 7. Nah, selanjutnya silakan Anda coba soal-soal berikutnya. Oke. Nah, ini contoh yang kedua apabila dia berbentuk pecahan ya, artinya 3/4x min 2 sama dengan 1/3x ditambah 1/2 ya. Jadi Anda perhatikan di sini penyebutnya kita kalikan dengan ruas KPK ya. Penyebutnya adalah 4 kali 3 dengan 2 yaitu 12. Jadi diperoleh
4 kali 3 dalam kurung 3 per 4x min 4 kali 3 dikali 2 sama dengan 4 min 3 kali 1 per 3x ditambah 4 kali 3 kali 1 per 2. Diperolehlah hasilnya menjadi, kalau kita hilangkan penyebutnya, berarti kan ini 12 dibagi 4 berarti 3, berarti 9x min 24 ya, di sama dengan 4x plus 6. Kita gabung yang sama dijadikan 1, yang 9x dengan 4x, kemudian 24 dengan 6. Terakhir adalah yang dihasilkan adalah x sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Nah, bagaimana dengan soal yang kedua? Yaitu 2 kali dalam kurung x min 3 per 5 sama dengan x min 3 per 5. Ya, sama saja karena ini sama-sama dibagi dengan 5, maka semuanya dikalikan dengan 5. Ya. Jadi ini kan kalau dikalikan dengan 5 berarti kita coret di sini ya. Berarti 2x, 2 dalam kurung x min 3 sama dengan 5x min 3. Ini kan dikalikan dengan 5, hilang berarti kan ya. 5 dikalikan x kemudian dikurang 3 per 5 dikalikan 5. Berarti 5x min 3 ya. Nah, ini kita selesaikan dulu. 2x min 6 sama dengan 5x min 3 ya. Kemudian kita gabungkan yang sama, yang ada x-nya digabung, kemudian yang konstan itu digabung juga. Diperoleh min 6 ya plus 3 karena dia pindah sama dengan 5x min 2x. Jadi diperoleh 3x sama dengan min 3. Jadi x sama dengan min 3 dibagi 3 sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1. Ya. Kita lanjutkan lagi dengan contoh soal berikutnya. Nah, bagaimana kalau menyelesaikan persamaan linier satu variabel ya. Yang tersamar ini ada pangkat, kemudian ini ada dua-duanya dalam bentuk pecahan, begitu juga ini juga dalam bentuk pecahan ya. Kita mulai dari soal yang A ya. Di sini ada soal x min 3 dalam kurung dipangkatkan 2 sama dengan dalam kurung x min 2 dikuadratkan min 5. Nah, cara penyelesaian ini adalah selesaikan dulu ini soal yang di sini, kemudian selesaikan dulu dengan yang ini juga. Jadi kita harus menjabarkan ya, menjabarkan soal ini. Berarti kan ini x min 3 dalam kurung pangkat 2 artinya x kuadrat min 6x plus 9, ya kan? Kemudian kita jabarkan yang ini. X kuadrat min 4X plus 4 min 5. Ya. Jadi diperoleh ini, ya, yang sama digabung. Diperoleh sama dengan 9 plus 1 sama dengan min 4X plus 6X. Diperolehlah 2X sama dengan 10. Berarti X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5. Nah, bagaimana dengan yang ini? Soal yang B. Kita kedua ruas dikalikan dalam kurung X plus 2 dalam kurung X plus 1. Ininya ya, diganti. Jadi diperolehlah. Jadi ini ya, ini dikalikan ini, kemudian ini dikalikan ini. Diperolehlah ini hasilnya ya. Jadi 1 sama dengan min 4 salah. Jadi X tidak ada atau himpunannya adalah himpunan kosong untuk soal yang ini ya. Intinya caranya adalah ini dikalikan dengan ini, kemudian ini dikalikan dengan ini. Ya. Nah, bagaimana soal yang ke C, yang ini yang B, ya ini dikalikan dengan ini, sama ya seperti soal ini.
ya. Seperti ini, kemudian diperolehlah hasil himpunan penyelesaiannya adalah 4x sama dengan 0, x adalah 0. Karena semua bilangan yang dibagi dengan, yang 0 yang dibagi dengan semua bilangan itu adalah 0. Kita lanjutkan lagi yang ke contoh yang keempat ya. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Tentukan nilai X yang merupakan solusi dari tiap persamaan berikut. Perhatikan ini ya. 2 per X min 3 dikurang 4 per X plus 3 sama dengan 16 per X kuadrat min 9. Ya. Kita tahu ya bahwa X min 3 dikali X plus 3 itu adalah X kuadrat min 9. X kuadrat min 9 ini kan sama saja dengan X min 3. X min 3 dan X plus 3 ya kan. Karena min kali plus adalah min hasilnya. Nah seperti ini ya jawabannya. Jadi ini dikalikan ini terlebih dahulu. Kemudian ini dikalikan ini. Kemudian diperolehlah ini. Karena kita tahu bahwa X kuadrat min 9 itu adalah sama dengan ini. Ya kan? Betul gak? Oke. Ya. Jadi diperoleh 2X plus 6 min 4X plus 12 sama dengan 16. Kemudian min 2X. Dari mana min 2X? 2X min 4X itu adalah min 2X. Plus 18 dari 6 plus 12 sama dengan 16. 2X sama dengan 18 min 16. Jadi 2X sama dengan 2, X sama dengan 1. Ya. Kenapa ini bisa positif? Karena min 2X sama dengan min 2. Ya, min 2 berarti X min 2 dibagi dengan min 2 sama dengan 1. Nah, bagaimana dengan soal yang kedua? Coba Anda perhatikan ini. Memang harus jeli ya di dalam mengerjakan soal ini. Jadi perhatikan terlebih dahulu penyebutnya ini bagaimana. Misalnya X kuadrat min 4X, kemudian ada 2X kuadrat min 5X min 12, kemudian ada 2X kuadrat plus 3X. Nah, maka kedua ruas dikalikan dengan X dalam kurung 2X plus 3 dikali dengan X min 4. Diperolehlah ini, ya, dijabarkan. 3 kali 2X plus 3 dikurang 2X sama dengan 9 dalam kurung X min 4. Didapatkan 6X plus 9 min 2X sama dengan 9X min 36. Jadi 4X plus 9 sama dengan 9X min 36. Digabung ya yang tadi Ibu bilang. Yang sama dijadikan satu. Misalnya ini 9X min 4X sama dengan 9 plus 36. Diperoleh 5X sama dengan 45. X sama dengan 9. Jadi yang perlu Anda perhatikan, Anda harus tahu penyebutnya ini, bagaimana cara mencarinya. Ya, mencarinya yang sama antara yang ini dengan yang ini. Seperti itu, sama juga seperti ini. Ya, kita tahu bahwa X kuadrat min 9 itu bisa saja jadi X min 3 dikali dengan X plus 3. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Mencari penyelesaian yang melibatkan huruf ya. Kalau tadi kan hanya angka dengan satu variabel yaitu X misalnya. Nah, bagaimana kalau dia melibatkan huruf? Nah, ya misalnya 2X min 4N sama dengan 3X plus 2N. Sebetulnya sama saja ya. Kita gabung antara yang sama kemudian pisahkan dengan yang berbeda. Jadi kita peroleh 2X min 4N sama dengan 3X plus 2N. Kita gabung min 4N min 2N sama dengan 3X min 2X. Min 6N sama dengan X. Berarti X adalah min 6N. Ya, mudah ya. Yang penting kita tahu dulu
bagaimana menjabarkan dari persamaan tersebut. Seperti ini yang C ya, 3X plus A per B sama dengan 4X plus B per A. Di mana kita tahu bahwa syaratnya A tidak boleh 0 dan B juga tidak boleh 0 karena semua bilangan yang dikalikan 0 dibagi dengan 0 adalah hasilnya 0 ya. Kita lihat di sini. Berarti ini kalikan ini. Nah, ini diperolehlah X-nya sama dengan B kuadrat min A kuadrat per 3A min 4B. Dengan 3A min 4B tidak sama dengan 0 atau 3A tidak sama dengan 4B. Ya. Nah, bagaimana kalau yang B ini? 3X min 4 sama dengan 5AX plus 2C. Ya. Jadi kita peroleh min 4 min 2C sama dengan 5AX min 3. Jadi ini kan ada X-nya. Ya. Di sini juga ada X, kita gabungkan. Ya. Jadi diperoleh min 4 min 2C sama dengan 5A min 3 dikalikan X. Dapatlah bahwa X sama dengan 4 plus 2C per 3 min 5A. Dengan 3 min 5A ini tidak boleh 0 atau A tidak sama dengan 3 per 5. Ya. Paham? Kalau dia 3 per 5 kan hasilnya 3, 0 tetap. 3 dikurang 3, 0. Kan syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Oke ya, mudah-mudahan dipahami. Nah, kita lanjut ke persamaan linear satu variabel. Ya. Kita tahu bahwa penyelesaian persoalan sehari-hari yang berbentuk persamaan linear satu variabel bisa berupa model matematika dengan pemisalan unsur dalam simbol aljabar. Yang kedua, selesaikan dengan aturan atau cara menentukan nilai variabel dari persamaan linear satu variabel. Nah, ini contoh soalnya ya. Ini aplikasi PLSF melibatkan teori bilangan. Jumlah dua bilangan sama dengan 21. Jika satu bilangan itu besarnya dua kali bilangan lainnya, tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Nah, kita umpamakan ya. Kedua bilangan itu adalah X dan 2X. Maka kita bentuk model matematikanya terlebih dahulu. Dia bilang kan jumlah dua bilangan sama dengan 21. Berarti A plus B itu sama dengan 21. Ya. Jika satu bilangan itu besarnya dua kali, misalnya X-nya itu dianggap satu. Berarti kalau yang keduanya adalah dua kali, berarti 2X yang kita gunakan. Sama dengan 21. Maka nilai dari X adalah X plus 2X sama dengan 21. Kita hitung ini. Berarti ini kan 3. 3X sama dengan 21. X sama dengan 21 per 3. X sama dengan 7. Ya. Nah, hasil kali, kan ditanyakan, tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Kita tahu bahwa X itu adalah 7. Berarti kita masukkan nilai tersebut. Ya. X kali 2X sama dengan 2X kuadrat. Berarti 2 kali dalam kurung 7 pangkat 2 sama dengan 98. Jadi hasil kedua bilangan tersebut adalah 98. Seperti itu ya. Nah, contoh lagi ya dengan permasalahan umur. 10 tahun yang lalu, umur Hirawan adalah 4 kali umur Guntur. Sekarang, umur Hirawan hanya 2 kali umur Guntur.
berapa umur mereka 10 tahun mendatang? Nah, caranya adalah kita tahu bahwa umur Guntur sekarang adalah X tahun. Maka umur Hirawan sekarang adalah 2X tahun. Kita bentuklah model matematikanya terlebih dahulu ya. 10 tahun yang lalu, berarti 10 tahun ya, kita buat 2X min 10 sama dengan 4 dalam kurung X min 10. Ya. 2X min 10 sama dengan, ini kita kalikan, 4X min 40. Ini kita gabung ya. Min 10 plus 40 sama dengan 4X min 2X. 30 sama dengan 2X. X sama dengan 15. Nah, yang ditanyakan, berapa umur mereka 10 tahun mendatang? Berarti kan umur Guntur kan kita bilang X plus 10. 10 mendatang kan berarti X yang umur yang sekarang ditambah dengan 10 tahun ya. Kita dapatkan adalah 25 tahun. Umur Guntur, ya, umur Hirawan itu 2X plus 10 sama dengan 30 plus 10 sama dengan 40 tahun. Ya kan? Seperti itu. Jadi 10 tahun yang akan datang, umur Guntur itu 25 tahun. Dan umur Hirawan adalah 40 tahun. Ya. Lagi materi kita. Nah, bagaimana kalau persamaan linier satu variabel dalam bentuk nilai mutlak ya? Kita tahu bahwa konsep nilai mutlak ya, bentuk persamaan linier satu variabel nilai mutlak itu disimbolkan tanda garis seperti ini ya. Mas mungkin masih ingat ya. Ini. Nah, definisinya artinya ini maksudnya artinya jarak antara sebuah bilangan dan nol pada sebuah garis bilangan. Nah, bentuk persamaannya itu seperti ini, Nakku. AX plus B tanda mutlak sama dengan C. Misalkan X tanda mutlak sama dengan 4, berarti X itu bisa bernilai 4 atau min 4. Jadi dia bisa dari nol ini bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ya, 4 satuan dari 0, ini 4 satuan dari 0 juga. Ini min ya hasilnya. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Definisi nilai mutlak. Untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan dengan X tanda mutlak. Di mana X itu bisa berupa X positif 0 atau X negatif. Untuk X positif berarti X lebih besar dari 0. Untuk X sama dengan 0. Kemudian kalau min X itu adalah untuk X lebih kecil dari 0. Ya. Nah contohnya untuk memahami ya ini ya. 3 tanda mutlak sama dengan 3. Ya, ini min 5, ini sama dengan min dalam kurung min 5. Jadi diperoleh nilai jadi 5. Sama saja seperti ini. Ya, bisa dilihat. Ini. Kita lanjutkan. Ya. Sifat-sifat nilai mutlak. Ya. Jika A dan B bilangan real berlaku, A kali B tanda mutlak sama dengan A tanda mutlak dikali B tanda mutlak. Ya, kalau B yang ini, A per B tanda mutlak sama dengan A tanda mutlak dibagi dengan B tanda mutlak. Dengan B tidak sama. Ya. Jika A anggota bilangan real, maka A tanda mutlak itu tidak sama dengan akar dari A kuadrat. Ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Mencermati sifat-sifat nilai mutlak. Ya. Tunjukkan bahwa
4x plus 6 tanda mutlak itu sama dengan 2 kali 2x plus 3 tanda mutlak. Ya, begitu juga dengan ini. 3 min x tanda mutlak itu sama tidak dengan x min 3 tanda mutlak. Ya. Jadi kita perhatikan di sini. 4x plus 6 tanda mutlak sama dengan, ini ditanda mutlakkan juga ya, 2 kali dalam kurung 2x plus 3 kurung tanda mutlak. Ya, dapat diperoleh bahwa ini kan 2 tanda mutlak dikali dengan 2x plus 3 tanda mutlak. 2 kali dalam kurung 2x plus 3 tanda mutlak. Jadi ini yang 4x plus 6 tanda mutlak itu sesuai dengan 2 kali sama ya, maksudnya sama dengan 2 kali dalam kurung 2x plus 3 tanda mutlak ya, sama. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ya kan? 3 min x tanda mutlak itu bagaimana ininya? Sama tidak dengan x min 3 tanda mutlak ya. Berarti kan ini kita kalikan dengan min 1 kali x min 3 tanda mutlak. Kemudian tanda mutlak min 1 dikali dengan x min 3 tanda mutlak. Sama dengan 1 dikali x min 3 tanda mutlak. Berarti 3 min x tanda mutlak itu sama dengan x min 3 tanda mutlak. Ya. Nah, penyelesaian persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak ya. Cara menyelesaikan PLS PNM atau penyelesaian persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak itu bisa dibuat dengan cara grafik, kemudian mendefinisikan nilai mutlaknya, kemudian penggunaan ide ekspresi x min a tanda mutlak. Ya, ini cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Ya, kita langsung ke contoh soal. Selesaikan persamaan x min 2 tanda mutlak sama dengan 3. Nah, dengan cara grafik seperti apa? Berdasarkan grafiknya, y sama dengan ini kan x ya, ini y. Berarti kan y-nya adalah 3. Y sama dengan x min 2 tanda mutlak. Kita tahu bahwa y adalah 3. Maka x sama dengan min 1 atau x sama dengan 5. Kita kan tahu bahwa tanda mutlak itu bisa positif, bisa negatif, ya kan? Kalau dia positif, ya, berarti kan x 3, ya, berarti sama dengan x min 2. Berarti y sama dengan 3 ditambah 2. X berarti 5. Kemudian kalau dia bersifat negatif, berarti y sama dengan x min 2. Kita tahu bahwa 3 itu adalah y, maka diperoleh seperti ini. Nah ya, ini ya nak ya. Nah, ini 3 dan min 3. Jadi 3 plus 2 sama dengan 5, min 3 plus 2 sama dengan min 1. Dengan menggunakan definisi mutlak, diperolehlah x sama dengan min 1 atau x sama dengan 5. Ya, paham ya cara menyelesaikannya? Nah, bagaimana kalau menggunakan ide ekspresi? Kita tahu bahwa x min 2 tanda mutlak adalah jarak x dari 2, ya kan? Dari 2, x ini menuju 2. Berarti ini x menuju 2 ini. Ya. Jika jarak yang diketahui adalah 3, berarti x-nya bisa 2 ditambah 3 sama dengan 5, atau x sama dengan 2 min 3 sama dengan min 1. Jadi mulai dari 2 ini, ya, dari x ini nih, dari x ini, sini min 1, kemudian dari 2, dari x ini kita 3, 5, 1, ya, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1, paham ya? Nah,
Nah, bukunya dibuka kembali, dipelajari kembali materinya. Ini kan materi kita dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA yang digabung menjadi satu. Jadi, buku-buku SMA-nya dibuka kembali yang berkaitan dengan nilai tanda mutlak. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Ya. Nah, ini. Memahami penyelesaian berbagai ekspresi, ya. Selesaikan persamaan x min 2 tanda mutlak sama dengan 2x min 1 tanda mutlak. Nah, kita lihat tinjauan yang pertama terlebih dahulu ya. Kan ini ada 2, 1, 2 ya. Ini kita tahu x min 2 tanda mutlak sama dengan 2x min 1 tanda mutlak. Nah, x min 2 ini bisa dia 2x min 1, bisa juga min dalam kurung 2x min 1. Jadi diperolehlah x-nya min 1 atau x sama dengan 1. Jadi himpunannya adalah min 1,1. Kalau tinjauan yang kedua, kita lihat dari yang ini, maksudnya kalau kita lihat, maksudnya peninjauan itu adalah dilihat dari yang ini, kemudian yang kedua adalah dilihat dari yang ini. Hasilnya akan sama, min 1 dan jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1,1. Ya. Baik, demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian nanti Ibu akan kirimkan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan. Ya, yang menggunakan tanda mutlak maupun persamaan biasa. Baik, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.